mobil taruh di mana? Terkait dengan menjelang Natal dan Tahun Baru ini, kami dari Dinas Perindakop hampir tiap bulan itu melakukan pemantauan terhadap stok barang, terus kemudian dengan stabilitas harga. Sampai bulan Desember ini untuk stok berlimpah, tidak ada kendala masalah stok, cuma ada sedikit kendala di minyak goreng. Itu secara nasional ada sedikit kendala di situ dari supplier di Jakarta sana, di Jawa sana itu ada sedikit mengalami kenaikan, sehingga kita juga sedikit kena dampak juga di bagaimana menyangkut harga juga ada sedikit naik. Tapi untuk kebutuhan yang lain sampai detik ini, sampai bulan memasuki bulan Desember ini, semua stok tersedia dan berlimpah. Iya, kami berharap dari Dinas Perindakop supaya para pedagang jangan memanfaatkan peluang momen Natal ini dan Tahun Baru ya untuk menaikkan harga barang yang tidak wajar. Kami tahu bahwa beberapa waktu yang lalu di tahun ini kami masih warga masyarakat masih mengalami dampak daripada pandemi COVID ini, supaya para pedagang juga punya pengertian, supaya yang melihat itu sebagai bagian daripada dampak yang nanti akan berpengaruh ke ekonomi, sehingga para pedagang yang wajar-wajar saja. Ya, kami akan melakukan pengawasan juga terkait dengan harga barang, tapi kami yakin bahwa stok di mana berlimpah, saya yakin bahwa harga barang tidak naik. Tapi untuk mengantisipasi lonjakan minyak, itu ada distributor yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perdagangan yang nanti akan didistribusikan ke seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kaimana. Jadi untuk menormalkan minyak goreng di, ya termasuk di Kabupaten Kaimana juga akan kita. Tapi untuk sementara ini masih sedikit agak naik, tapi tidak terlalu sampai, masih wajar lah untuk kenaikannya. Siap. Untuk barang kadaluarsa, sampai kemarin kita baru melakukan ini pemeriksaan kadaluarsa di bulan 10. Jadi kami yakin terus untuk di bulan Desember ini pasti sudah tidak ada ini. Nah, kemudian juga para pelaku usaha sudah kami beri sosialisasi juga kepada mereka terkait dengan barang kadaluarsa ini, supaya tidak dipajang di jualan, tempat jualan, kalau bisa disembunyikan, karena itu sangat berdampak besar sekali ketika ada konsumen yang beli terus kemudian dia keracunan
tapi berapa bulan yang lalu sudah kami bersihkan semua. Sekalian juga kami kerjasama dengan BPOM juga, kemarin baru-baru ini ada datang di Kabupaten Kalimana terkait dengan pangan yang terkontaminasi dengan bahan-bahan berbahaya, kan? Foto sebentar. Udah, oke. Nih, kok? Udah. Udah.